Halo Bobotoh, sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Hasil Bali United vs Persib Bandung babak pertama sengit. Gawang MU Bandung dua kali diselamatkan Mister Gawang. Pertandingan Bali United vs Persib Bandung berjalan sengit pada paruh pertama. Gawang MU Bandung dua kali diselamatkan Mister Gawang. Rangkaian laga pekan ke-23 kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 ditutup oleh partai akbar Bali United vs Persib Bandung. Laga Bali United vs Persib Bandung tersebut digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Senin 18 Desember 2023. Bali United dan Persib Bandung saat ini sama-sama menghuni posisi 4 besar klasemen Liga 1. Serdadu Tridatu menempati peringkat kedua dengan hasil 14 poin. Sedangkan MU Bandung yang mengoleksi nilai 39 poin berada di peringkat ketiga. Pada pertemuan pertama musim ini di markas Persib Bandung, Bali United membawa pulang hasil imbang 0-0. Berstatus sebagai tim tamu, Persib Bandung tampil gebrak. Begitu peluit King of dibunyikan wasit Adil Azmi, MU Bandung memberikan ancaman pertama lewat sepakan jarak jauh Dedi Kusnandar pada menit ke-8. Namun Adilson Maringa melakukan save brilian untuk menepis tembakan kencang Dedi Kusnandar. Bali United membalas melalui tusukan Irfan Jaya. Irfan Jaya bisa menemukan ruang untuk menembak, tetapi bola bisa ditangkap secara mudah oleh kiper Persib Bandung Kevin Ray Mendoza. Tak berselang lama, penjaga gawang asal Filipina itu terbang untuk membuang bola melengkung hasil tembakan Rahmat Arjuna. Beberapa menit kemudian, bola hasil sepakan alias Dola tepat di depan gawang Persib Bandung menghantam Mister Gawang. Setelah itu, duel Bali United vs Persib Bandung tetap berjalan sengit dengan dua tim saling balas serangan. MU Bandung memainkan penguasaan bola untuk menekan. Serdadu Tridatu meladani dengan serangan balik memanfaatkan kecepatan Irfan Jaya dan Rahmat Arjuna. Pada menit ke-19, gawang Persib Bandung kembali diselamatkan Mister Gawang. Lagi-lagi Elias Dola belum beruntung karena bola hasil sundulan membentur Mister. Bali United tampak mulai nyaman menguasai bola dan membangun serangan dari belakang pada menit 15. Sebuah serangan balik Persib Bandung pada menit ke-39 menghasilkan peluang emas. Mark Klok mengirim umpan tarik ke kotak penalti Bali United. Tetapi Beckham Putra membuang gas tersebut karena menembak lambung jauh. Berbagai upaya serangan kedua tim tak ada yang berujung gol. Skor sama kuat 0-0 pun menutup duel sengit Bali United vs Persib Bandung pada paruh pertama. Hasil Bali United vs Persib Bandung babak pertama sengit. Gawang MU Bandung dua kali diselamatkan Mister Gawang. Pertandingan Bali United vs Persib Bandung berjalan sengit pada paruh pertama. Gawang MU Bandung dua kali diselamatkan Mister Gawang. Rangkaian laga pekan ke-23 kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 ditutup oleh partai akbar Bali United vs Persib Bandung. Laga Bali United vs Persib Bandung tersebut digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Senin 18 Desember 2023. Bali United dan Persib Bandung saat ini sama-sama menghuni posisi 4 besar klasemen Liga 1. Serdadu Tridatu menempati peringkat kedua dengan hasil 14 poin. Sedangkan MU Bandung yang mengoleksi nilai 39 poin berada di peringkat ketiga. Pada pertemuan pertama musim ini di markas Persib Bandung, Bali United membawa pulang hasil imbang 0-0. Berstatus sebagai tim tamu, Persib Bandung tampil gebrak. Begitu peluit King of dibunyikan wasit Adil Azmi, MU Bandung memberikan ancaman pertama lewat sepakan jarak jauh Dedi Kusnandar pada menit ke-8. Namun Adilson Maringa melakukan save brilian untuk menepis tembakan kencang Dedi Kusnandar. Bali United membalas melalui tusukan Irfan Jaya. Irfan Jaya bisa menemukan ruang untuk menembak, tetapi bola bisa ditangkap secara mudah oleh kiper Persib Bandung Kevin Ray Mendoza. Tak berselang lama,
Penjaga gawang asal Filipina itu terbang untuk membuang bola melengkung hasil tembakan Rahmat Arjuna. Beberapa menit kemudian, bola hasil sepakan alias Dola tepat di depan gawang Persib Bandung menghantam mister gawang. Setelah itu, duel Bali United vs Persib Bandung tetap berjalan sengit dengan dua tim saling balas serangan. Mau Bandung memainkan penguasaan bola untuk menekan, Serdadu Tridatu meladani dengan serangan balik memanfaatkan kecepatan Irfan Jaya dan Rahmat Arjuna. Pada menit ke-19, gawang Persib Bandung kembali diselamatkan mister gawang. Lagi-lagi Elias Lola belum beruntung karena bola hasil sundulan membentur mister. Bali United tampak mulai nyaman menguasai bola dan membangun serangan dari belakang pada menit 15. Sebuah serangan balik Persib Bandung pada menit ke-39 menghasilkan peluang emas. Mark Locke mengirim umpan tarik ke kotak penalti Bali United. Tetapi Beka Putra membuang gas tersebut karena menembak lambung jauh. Berbagai upaya serangan kedua tim tak ada yang berujung gol. Skor sama kuat 0-0 pun menutup duel sengit Bali United vs Persib Bandung pada paruh pertama. Hasil Bali United vs Persib Bandung babak pertama sengit. Gawang Mau Bandung dua kali diselamatkan mister gawang. Pertandingan Bali United vs Persib Bandung berjalan sengit pada paruh pertama. Gawang Mau Bandung dua kali diselamatkan mister gawang. Rangkaian laga pekan ke-23 kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 ditutup oleh partai akbar Bali United vs Persib Bandung. Laga Bali United vs Persib Bandung tersebut digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Senin 18 Desember 2023. Bali United dan Persib Bandung saat ini sama-sama menghuni posisi 4 besar klasemen Liga 1. Serdadu Tridatu menempati peringkat kedua dengan hasil 14 poin. Sedangkan Mau Bandung yang mengoleksi nilai 39 poin berada di peringkat ketiga. Pada pertemuan pertama musim ini di markas Persib Bandung, Bali United membawa pulang hasil imbang 0-0. Berstatus sebagai tim tamu, Persib Bandung tampil gebrak. Begitu peluit King of dibunyikan wasit Adil Azmi, Mau Bandung memberikan ancaman pertama lewat sepakan jarak jauh Deddy Kusnandar pada menit ke-8. Namun Adilson Maringa melakukan save brilian untuk menepis tembakan kencang Deddy Kusnandar. Bali United membalas melalui tusukan Irfan Jaya. Irfan Jaya bisa menemukan ruang untuk menembak, tetapi bola bisa ditangkap secara mudah oleh kiper Persib Bandung Kevin Ray Mendoza. Tak berselang lama, penjaga gawang asal Filipina itu terbang untuk membuang bola melengkung hasil tembakan Rahmat Arjuna. Beberapa menit kemudian, bola hasil sepakan alias Dola tepat di depan gawang Persib Bandung menghantam mister gawang. Setelah itu, duel Bali United vs Persib Bandung tetap berjalan sengit dengan dua tim saling balas serangan. Mau Bandung memainkan penguasaan bola untuk menekan, Serdadu Tridatu meladani dengan serangan balik memanfaatkan kecepatan Irfan Jaya dan Rahmat Arjuna. Pada menit ke-19, gawang Persib Bandung kembali diselamatkan mister gawang. Lagi-lagi Elias Lola belum beruntung karena bola hasil sundulan membentur mister. Bali United tampak mulai nyaman menguasai bola dan membangun serangan dari belakang pada menit 15. Sebuah serangan balik Persib Bandung pada menit ke-39 menghasilkan peluang emas. Mark Locke mengirim umpan tarik ke kotak penalti Bali United. Tetapi Beka Putra membuang gas tersebut karena menembak lambung jauh. Berbagai upaya serangan kedua tim tak ada yang berujung gol. Skor sama kuat 0-0 pun menutup duel sengit Bali United vs Persib Bandung pada paruh pertama. Hasil Bali United vs Persib Bandung babak pertama sengit. Gawang Mau Bandung dua kali diselamatkan mister gawang. Pertandingan Bali United vs Persib Bandung berjalan sengit pada paruh pertama. Gawang Mau Bandung dua kali diselamatkan mister gawang. Rangkaian laga pekan ke-23 kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 ditutup oleh partai akbar Bali United vs Persib Bandung. Laga Bali United vs Persib Bandung tersebut digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Senin 18 Desember 2023.
Bali United dan Persib Bandung saat ini sama-sama menghuni posisi 4 besar klasemen Liga 1. Serdadu Tridatu menempati peringkat kedua dengan hasil 14 poin. Sedangkan Maung Bandung yang mengoleksi nilai 39 poin berada di peringkat ketiga. Pada pertemuan pertama musim ini di markas Persib Bandung, Bali United membawa pulang hasil imbang 0-0. Berstatus sebagai tim tamu, Persib Bandung tampil gebrak. Begitu peluit King of dibunyikan wasit Adil Azmi, Maung Bandung memberikan ancaman pertama lewat sepakan jarak jauh Dedi Kusnandar pada menit ke-8. Namun Adilson Maringa melakukan save brilian untuk menepis tembakan kencang Dedi Kusnandar. Bali United membalas melalui tusukan Irfan Jaya. Irfan Jaya bisa menemukan ruang untuk menembak, tetapi bola bisa ditangkap secara mudah oleh